Oke, kembali lagi ke channel. Selamat sore rekan-rekan semua. Oke, kita akan sedikit review, yaitu Nissan Mars dengan tipe XS. Ini perbedaan dengan yang tipe GL. Ini ada di fog lamp bawah. Ini fog lamp bawah dan AC. AC-nya sudah digital. Oke, kita ulas lebih sedikit. Untuk lampu ini masih sama, namun perbedaan ada di sini. Ini lekukan bumper sudah ada. Garnish masih sama. Ada lambang Nissan. Grill bawah masih sama semua. Nissan Mars dengan tipe XS tahun 2012. Ini. Perbedaannya ada ya lumayan sedikit dibandingkan yang 2011 kemarin hitam. Ini pelek udah diganti dengan variasi. Ini lampu sen untuk kanan kiri. Spion masih sama. Ada dua buah wiper. Kaca juga masih oke, ada antena, ada variasi talang air. Ini kaca film sudah diganti dengan solar guard. Untuk handle, handle biasa warna putih. Untuk dock trim, ini kombinasi blue true fabric, power window, auto lock, cup holder. Ada salon, setir palang 3. Untuk airbag masih 1. Ini kisi-kisi AC ada 4. Speedometer, AC, hazard. Ini tip sudah diganti. Ini AC, nyalain AC. Laci, laci tertutup. Di tengah ini ada spion, kaca spion, setelan, lampu, lampu ruangan, penahan matahari ada 2. Untuk plafon, blue true, masih oke semua. Untuk transmisi, ini automatic. Di depan transmisi, apa? Ini ada cup holder. Hand rem, ini cup holder. Untuk sabuk pengaman ada 4. Ini jok masih lumayan istimewa. Ini setelan, setelan ini apa? Bangku untuk sandaran di sini. Nanti depan. Ini bukaan tangki, bukaan kap. Ada dua buah pedal untuk gas sama rem. Dan di bawah sini, ini ada setelan setir. Ini untuk fog lamp, untuk mirror. Ini lampu, sen. Ini untuk wiper dan lain-lain. Oke, kita pindah ke depan, lihat mesin. Mesin masih menggunakan yang bercc 1200. Kap masih oke semua, tidak ada peredam. Apron-apron juga masih oke. Oke, kita pindah ke tengah. Handle masih oke, nggak ada variasi sama sekali. Dock trim di bawah ada salon, tarian biasa. Jok-jok masih oke banget ini. Ini setelan tarian bisa digulingkan ke depan. Untuk lampu
Lampu belakang juga masih oke. Kanan kiri juga masih oke. Ada emblem Mars. Handle bukaan. Ada emblem Nissan. Wiper. Ini juga masih oke. Untuk apa namanya ini? Juga masih oke. Interior masih oke banget. Hidrolik oke, tidak ada yang lemah. Masih oke. Dan di bawah sini ada ban serep, dongkrak. Oh, ini spoiler namanya. Spoiler bawaan dari Nissan Mars sendiri. Karet-karet masih oke. Ini tutup tangki. Dock trim sebelah kiri juga masih oke. Kita ambil kunci dulu. Ini kuncinya sama remote, ini jadi satu. Nissan Mars dengan warna putih. Tidak ada kombinasi sama sekali. Velg racing sudah variasi. Tahunnya tahun 2012, tipenya tipe XS. Mobil full orisinilan. Namun yang disayangkan pajaknya mati dari tahun 2017. Ini. Padahal kalau lihat kondisi mobil ini sangat terawat, hanya belum dicuci makanya ada sedikit kotor. Mungkin dari kamera tidak terlalu kelihatan banget. Dengan transmisi otomatik. Oh ya, ini kita hidupkan sebentar. Kilometernya 139. TV tidak nyala, oh nyala. Ini AC digital masih oke semua. Masih oke. Oke. Nissan Mars dengan tahun 2017 warna putih. Ini kita buka dengan harga 60 juta. Oke, fokus. Dengan warna putih. Monggo rekan-rekan yang berminat dengan transmisi otomatis, pajak mati ya 4 tahun panjang. Ini kita buka dengan harga 60 juta rupiah. Mobil sangat cakep, istimewa, tahun 2017. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum.